Oke, sekarang sudah pukul 3 pagi. Kembali lagi dengan aku di channel Arif Edogawa. Nah, aku bakal mainin lagi game yang seru banget, menguras otak ya. Jadi lu harus smart, lu harus cerdas. Ya seperti itulah. Buat bisa mecahin teka-teki yang ada di game ini. Namanya Spotlight Room Escape. Ini dia gamenya. Oke. Spotlight Room Escape. Kita buka. Oke. Nah, kemarin aku udah share videonya di YouTube, di channel aku, yang part 1 Awakening, part 2 The Hope. But itu tanpa suara. Nah, kali ini aku coba dengan suara aku. Aku bakal kasih petunjuk-petunjuknya. Yang part 3 minus aku baru sampai part 3, jadi aku bakal kasih tahu kalian clue-clue atau kode-kode yang bakal kalian pecahin nanti. Minus start. Kalau aku nggak salah, terakhir yang kedua itu kita stopnya ya ini dia di lift. Kita buka lift. Masuk. Okay, snow. Yeah. Okay, coba kita ke sini. Nah, ini ada buku. Coba kita tekan sesuatu. Kita buka halamannya. No. Nah, di sini ada nama. Ingat, ini nama ini adalah kode Patrick Steven John Andrea. Ini adalah kode yang nanti bakal kalian gunakan untuk membuka sebuah kotak kalau saya tidak salah. Back Patrick Steven John Andrea. Coba kita tekan yang lain, ada atau tidak. Oke, okay. Sepertinya tidak ada. Oke, okay, kembali. So ini ambil ini pentungan out ini penting. Jadi nama yang ada di buku tadi ada di sini itu seperti Patrick, Andrea, Steven dan John. Lihat Patrick nomor berapa, 7, Andrea nomor 8. Nah, ini nanti jadi kode. Terus sobek, coba yang ini enggak ada. Oke. Oke, setelah itu ke sini dinding bata ini. Nah, di salah satu sisinya di sini ada tersimpan sebuah kunci. Kalau saya tidak salah di sini. Watch. Oh, pakai ini. Sorry. Oke, benar kan? Oke. Udah, kita udah dapat kuncinya. Kita kembali ke lift. Oke, nah di sini lu klik kunci yang tadi, lu gabung dengan ini. Tuh, kebuka kan? Di sini ada kotak. Nah, untuk membuka kode kotak itu lu harus ngelihat ini. Patrick, Andrea, Stephen and John. 7942. Kita coba. 79 4 2 kebuka. No. 79 78 sorry 78 kebuka. No. 78 coba 24 24 what the hell. Oh sorry, 842. No, back. Gua perlu lihat lagi nama-nama yang ada di daftar buku itu benar apa enggak urutannya. Coba kita lihat.
bantu gue inget. Patrick Stephen John Andrea. Patrick Stephen John Andrea. Oh, 7428. 7428 Patrick Stephen John Andrea. Patrick Stephen John Andrea. 7428. Oke, okay, what? Oke, Patrick Stephen John Andrea. Patrick Stephen John Andrea 7428. 7428. Yeah. Oke. Okay. Open it, and we got the key, so let's, okay, kita masuk ke ruangan ini, menggunakan kunci tadi. Wow, ruangan beliau, okay, kita kesini dulu, kita lihat apa yang bisa kita dapat di sini. Okay, kita dapat pisau. Ya, ini tombol yang lain belum. Oke, di sini ada brankas dan kita membuka brankas ini harus bisa mengucapkan kodenya. Kodenya nanti aku bakal kasih tahu juga. Oke, back, back. Oke, kita ke meja biliar. Sini ada botol, kita harus ambil botol itu dulu. Dan di sini ada kunci dan ini pisau kita gunakan. Iya, kita temukan itu. Iya. Nah, jadi di meja biliar ini lu harus ngumpulin bola-bola biliar yang hilang gitu. Nah, bola-bola biliar yang hilang itu ada 4 biji. Dan keempat-empatnya lu harus masukin ke lubang ini sesuai dengan angka Romawi itu. Nanti gua kasih tahu. Nah, di sini juga ada koper. Oh, sorry. Oh, no. What's ini, kunci terbuka ini. Biasanya nggak tahu ini maksudnya apa, tapi itu sebuah petunjuk kalau nggak salah. Kita dapat satu bola satu. Oke, okay, no, nggak ada lagi. Kita ke sini. Oke, okay, kita ambil topi. Ya, yeah, kita dapat topi. Kita ke sini. Ini ada kunci. So, nah, kalau nggak salah ini kunci koper itu, no, kelewatan. Kalau nggak salah ini kunci koper itu, coba kita, iya betul kan. Nah, kita dapat bola 4 dan martil. Oke, martil ini kita gunain buat, nah, ngebongkar petak yang ada di dinding. Oke, nah di sini aku merasa kesulitan ya, cukup sulit. Biasa ini game puzzle balok, tapi ini cukup sulit. Kita coba pecahin. Oke. Oi, turun. Oke, what the fuck? No. Yang pertama cukup mudah, kemudian yang kedua sumpah gua merasa kesulitan banget pertama kali gua mainin ini, guys.
gue sampai 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 3 hari kalau nggak salah nggak mainin ini gara-gara gue mumet pusing mikirin jalannya dan sekarang gue harus ngulangin lagi kampret. Mana what the hell. Alright, okay, now, watch, okay, oh, fuck, nah, shit, gua lupa men, asli anjing, gimana lagi ya jalannya kemarin. Gue ingat ini yang balok ini harusnya di atas gitu, balok ini harusnya di bawah ke sini dan balok ini harusnya ke sini. Oke, nanti ini harus ke bawah dulu, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, ini sini, ini sini, ini sini, ini ke sini, ke sini. Sini, oh sorry, sini, mana, iya. Oke, okay, I got it. Gue sih nggak tahu IQ gue berapa, tapi gue merasa cerdas. Anjing. Ini lagi. Jadi kalau kita mau mencahin kode ini, sebelumnya kita harus lihat dulu balok-baloknya. Perhatiin, telaah, lambat. Aha. Wow. This is very, very hard. No. Gue ngurung diri gue sendiri. Oke. Deng deng deng, dede deng deng deng, ding 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 ding, ding. Slow motion. Ding ding, permisi Pak, permisi. Shuf. Oke, deh. Oh sorry, harus dibuka dulu. Nah jadi bagi lo yang mau ngikutin cara gue tadi, gue harap lo baca bismillah ya, berdoa dulu, dan kalau lo nggak maksudnya nggak sempet atau apa, slow mo aja, slow motion ya, itu derita lo lah. Oke, we got it. Bola dengan angka 2, jadi lo mecahinnya nonton di YouTube gua tuh. Diulang-ulang biar lo ingat. Tutup kampret, nggak mau tutup, mampus deh. Nah sekarang kita kembali ke meja bar goblok, bukan keluar. Kita kembali, nah kita pecahin kode ini. Simple, that's simple.
Ini dia, clue-nya ada di sini. Ini adalah segi 4, segi 3, bulat, dan segi 5. Artinya 4, 3, 0, 5. Yang lain, yang ini, dan yang ini, jangan perhatiin. 4, 3, 0, deng, deng, deng. Dapat bola angka 3, cerdas banget kan gue, geng. Oke. Now, oke, di sini. Oh, no, 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 belum, 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 belum. Oke. Oke. Nah, kita ke meja biliar. Kita lihat ini lubang-lubangnya satu persatu. 15 dikurang 14. Gue sebenarnya hampir dibilang buta akan angka Romawi, tapi ya masih ingat sedikit-sedikit karena angka Romawi ini gue belajar waktu masih SD. 15 kurang 14 1. Oke. Okay. Sini. Wow. X1 dikurang 1x. Udah kayak pelajaran matematika anak SMA ya. X, Y, B dikurang C sama dengan A. Apaan? Oke, okay, 11 dikurang 9. 3. Sudut ini. 9 dikurang 5. Lambat banget penghitungnya. 10 dikurang 9 dikurang 7. Sorry. 2. Salah. What? No, 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 no. Ini 9 apa? Oh, ini 10, men. Sorry. Gua salah. Salah apa? 9 dikurang 5. 10 kurang 5. Sorry, men. Lu goblok banget gue. Malu-maluin. Ini 2 kampret, 9 kurang 11 kurang 9. Ah, sorry, men. Sumpah malu-maluin, aduh. Anjing. Ah, something happen. Yang tadi lupain ya, anggap aja ya gue enggak lucu. Tapi nggak lucu. Something happen. Apa yang terjadi? Nah, ini di bawah ini kita dapat credit card asuransi. Kemudian kita kembali ke meja kasir. Kita ke billnya, komputernya. Gesek. Iya, yeah. Digesek, digesek, digesek. Nah, botol ini harus kita scan. Nah, setelah itu kita tekan tombol hijau. Keluar deh kartu. Oke, setelah kita kembali, kembali. Nah, yang gue heran, pintu ini pintu apaan, men? You do not want to get there. You do not want to get there. Gak ngerti gue maksudnya apaan coba. Nah, sekarang yang terpenting kita udah selesaikan semua teka-tekinya. Dan sekarang kita buka, open it. I want to get out. Oh, man. Shit. Malaikat mau jemput gue. No, 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 no. Kunci, 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 kunci. No. What? Kirain. Malaikat mau jemput gue. Congratulations, you come to the level. Check our packs in social network and leave small review. Visit. No. Oke, sekian dulu. Apa ya? Ini namanya tutorial atau apa sih? Nggak ngerti. Yang jelas cukup sampai di sini dulu videonya. Gua bakal terusin yang part 4 Fatum dan part 5 Afterlife. Gua nggak tahu gimana kesulitannya. Yang jelas setelah gua bisa nyelesain semua baru gue buat videonya dan gue upload lagi. Thank you for watching and don't forget to like, comment, share, and subscribe. Stay tuned terus di Arif Edoga channel. So, salam gamers. Bye.